Kita ke informasi pertama, saudara, selebritas yang juga politisi Marissa Haque meninggal dunia. Almarhumah rencananya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sore ini. Keluarga merasa terkejut karena Marissa sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan. Marissa Haque berpulang pada Rabu dini hari di usia 61 tahun. Istri penyanyi Ikang Fauzi dimakamkan di rumah duka, Perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Di awal karirnya, Marissa dikenal sebagai aktris. Hingga akhirnya, ia terjun ke dunia pendidikan dan juga politik. Di dunia politik, Marissa Haque sempat menjadi kader sebuah partai. Ia sempat menjadi anggota DPR RI tahun 2004 dari PDI Perjuangan. Marissa lalu sempat maju sebagai calon wakil gubernur Banten tahun 2006. Para pelayat datang ke rumah duka almarhumah Marissa Haque di Perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, saudara. Mereka memberi simpati dan memberi doa terbaik bagi Marissa Haque yang salah satunya yang datang melayat adalah aktor dan politisi Rano Karno. Rano menyebut sudah lama mengenal Marissa dan keluarganya. Sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica itu kan aktif di Suara Mahardika, jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang berada di rumah duka keluarga Marissa Haque. Masni, bagaimana suasana di rumah duka siang hari ini? Iya, Dela dan juga saudara, memang dari sejak pagi tadi suasana di rumah duka Marissa Haque ini sudah mulai ramai dari orang-orang yang melayat, tentunya baik itu dari kalangan artis, dari tetangga dan juga dari politikus. Tadi kami juga sempat melihat sudah ada dari Rano Karno dan juga Anies Baswedan ini melayat di rumah duka. Mereka ini berdua mengucapkan belasungkawa dan juga berduka cita begitu, dan mengenang bagaimana perjalanan mereka itu baik di dunia perfilman dan juga di dunia ranah politik. Dari Rano Karno tadi menyebutkan bahwa kalau dari dirinya Rano Karno dan Marissa Haque ini untuk di dunia perfilman, untuk Marissa Haque di film pertamanya bersama dengan Rano Karno begitu, mereka mengenang tidak hanya di karir perfilman dan juga mengenang bagaimana di karir perpolitikan. Selain itu juga Anies Baswedan juga tadi sudah melayat dan mengucapkan duka tentunya, dan mengenang juga bagaimana kedekatan mereka berdua dengan juga keluarga Anies Baswedan, Marissa Haque ini dengan keluarga Anies Baswedan. Kedekatan mereka ini berawal waktu bertemu di Amerika dulu, di waktu Anies Baswedan berkuliah di Amerika, dan juga bertemunya di dunia politik dan juga dunia pendidikan. Dan kalangan-kalangan artis juga sudah mulai berdatangan untuk melayat, sudah mulai ramai. Memang dapat dilihat Bella dan juga saudari belakang saya ini dari kalangan-kalangan artis, dari juga tetangga, tentunya kerabat-kerabat juga sudah mulai berdatangan. Karangan-karangan bunga sudah banyak juga di sini untuk ucapan duka dan juga bela sungkawa. Dan kalau kita melihat memang untuk karir politik nya sendiri untuk Marissa Haque ini selain memang berfokus dulunya di dunia artis atau perfilman, juga dia merambah ke dunia perpolitikan, ikut di partai politik dan juga sempat menjadi anggota DPR pada periode 2009 pada periode 2004 hingga 2009. Dan juga Marissa Haque ini aktif di dunia pendidikan dan juga sekaligus sebagai pengajar di Universitas Bella. Nih, apakah almarhumah memiliki riwayat penyakit tertentu? Karena kita tahu semalam almarhumah masih sempat bermain di media sosialnya begitu. Iya, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh saudara Marissa Haque, Soraya Haque, menyebutkan bahwa memang kalau untuk dari almarhumah ini sendiri masih terlihat sehat begitu kemarin, dan
menyebutkan bahwa pada malam hari dari dari suaminya Ikang Fauzi, kalau keadaan dari Marissa Haque ini tidak seperti biasanya begitu, dan dibawa ke rumah sakit dan juga dinyatakan akhirnya meninggal dunia. Dan kalau informasi yang kami dapatkan, memang saat ini masih disemayamkan di rumah duka, dan nanti sore kira-kira sekitar jam 2 siang, sekitar jam 2 siang nanti akan disolatkan di Masjid Bintaro dan akan disemayamkan atau maksud kami akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir sore nanti. Dan hingga saat ini memang kalau kita melihat suasana di sini, dari keluarga, kerabat, dari kalangan artis dan juga beberapa dari politikus ini juga melayat ke rumah duka, mengucapkan bela sungkawa ke Marissa Haque dan juga ke keluarganya. Dan kita bagaimana untuk dari nantinya pemakaman di Tanah Kusir ini, penjelasan dari saudara Marissa Haque, Soraya Haque. Keluarga, terutama Ikang suaminya itu, tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa, mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah. Kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info, kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi, akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak, untuk keluarnya surat kematian begitu. Sudah begitu saja, karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat. Dari keterangan saudara Marissa Haque, tentunya kalau dari Marissa Haque ini meninggal tidak dalam keadaan sakit dan nanti akan dimakamkan sore nanti di TPU Tanah Kusir. Bella. Baik, terima kasih informasi yang Anda sampaikan, Masni Rahmawati, langsung dari rumah duka keluarga Marissa Haque. Selamat bertugas kembali.